Hai Sobat Osin, kali ini Osin akan membahas preview episode ke-14. Guys, jika dilihat di episode kemarin, tampak Michelle menemui Mone. Dia pun memberitahu Mone kalau dia kakak Jia. Selanjutnya ada Kang Kitak yang berhasil kabur. Ia pun langsung menghubungi Jinmo untuk mencari Doyok. Dan Jinmo pun bertanya bagaimana Hana. Namun Kang Kitak tak tahu karena yang membawa Hana adalah Ke. Dan guys, celakanya saat mereka teleponan, telepon mereka disadap oleh Ke. Selanjutnya saat Kitak dan Jinmo bertemu, tiba-tiba anak buah Ke menangkap Kang Kitak. Dan guys, di sana juga ada Gyeomla yang membantu Ke. Di preview kali ini ada Hana yang ternyata bersama Matteo. Hana tampak dekat dengan Matteo. Gyeomla pun sekarang berpihak pada Ke. Guys, di sini Matteo menyuruh Myungji untuk mencuri semua lukisan di galeri Sungchan. Sementara itu, Pak Sim diancam oleh Ke. Tak disangka, guys, Matteo atau Ke memakai identitas Doyok untuk melakukan kejahatannya. Ia memakai baju dan topi seperti yang dipakai Doyok. Guys, karena hal itu, kejahatan yang dilakukan Ke akan dituduhkan pada Doyok, yaitu pencurian di galeri ataupun pengancaman pada Pak Sim. Guys, Doyok yang tak merasa melakukan itu, ia menjelaskan pada Pak Sim kalau yang melakukannya adalah Ke, dan Ke lah yang menghabisi seluruh keluarga Doyok. Guys, apa Pak Sim percaya dengan penjelasan Doyok? Kita tunggu ya di full episodenya tayang. Nah, itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye.